21 isu. Tapi ada pengulangan. Jadi kalau ada pengulangan tu saya akan skip lah. Okey. Pertama sekali saya ucapkan terima kasih atas kepada sahabat-sahabat mahasiswa-mahasiswi yang memberikan pendapat dan pandangan, juga ada beberapa bentuk nasihat dan juga luahan perasaan tentang isu-isu yang berlaku dalam negara, sama ada dari sudut agamanya, dari sudut politiknya, dari sudut sosialnya, bahkan dari sudut pendidikan dan ekonomi. Jadi isu pertama sekali, saya tengok banyak yang membangkitkan isu kekeliruan dalam hal-hal agama di negara kita pada hari ini, apabila wujudnya ramai ilmuan-ilmuan memberikan pendapat dan pandangan yang dilihat berbeza dengan kaedah-kaedah pemujahan yang pelbagai. Hasilnya, implikasinya adalah kepada yang mendengar. Cuma saya dah sebut tadi, kita sempat berbual masa makan tadi. Saya kata sebenarnya isu ni dia berlaku di media sosial. Tapi kalau datang kelas pengajian ilmu, bukan tak berlaku, tapi impaknya minimal. Tak seteruk di media sosial. Sebab apa? Sebab media sosial ni satu isu yang perlu difahami bagi setiap penonton. Sebelum dia nak ambil mana-mana pendapat dan pandangan, dia kena faham bahawasanya orang yang sedang bercakap dalam video tu, dia bukan sedang bercakap dengan kita. Dia sedang bercakap dengan sasaran yang berada di hadapannya, yang mengikuti kelas pengajiannya mungkin 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, ataupun mungkin yang baru. So, dia punya conclusion dia berbeza. Kita buat hasil yang kita tengok pada hari itu, baru kita buka, berasaskan tajuk yang kita perolehi. Kita dapat tajuk ni, kita tengok, kita cari tajuk kan. Kadang-kadang orang nak cari isu ni, dia cari tajuk kan. So dia dapat, dia Google. Itu perkara pertama dulu kita kena faham. Orang yang sedang bercakap. Sebab tu di kalangan sebahagian daripada ilmuan-ilmuan Islam di Timur Tengah khususnya, mereka agak tegas dalam isu-isu yang seperti ini. Diorang tak bagi ceramah-ceramah diorang divideokan, bahkan diaudiokan. Contoh seorang guru kami, Syekh Dr. Ibrahim Ibn Amir Ar-Ruhaili, yang sekarang ni merupakan tenaga pengajar dalam Masjid Nabawi. Dia pakar dalam bidang akidah. Kita rakam suara dia dalam kelas MP3 kan. Masa zaman kami MP3. Tak buat lagi video-video ni. Pakai MP3, kita rakam. Bahkan ada orang buat kaset pun ada. Selepas rakam tu, kita nak rakam ni untuk kita nak buat nota catatan. Tapi habis tu dia tak izinkan lagi buat catatan. Dia minta didengar semula dia punya rakaman tadi, dengar balik pokok mana ada dia tersalah, pokok dia ada tersilap dan sebagainya. Sedangkan hal itu jarang sekali berlaku dalam suasana ataupun di media sosial kita pada hari ini. Jarang berlaku. Biasanya ceramah orang ambil, upload. Ada yang rajin buat editing sikit, buat latar muzik belakang sikit. Dia tak mengganggu konten dan isi kandungan yang ada. Menyebabkan apa ni, sahabat-sahabat sekalian, saya kira ini membawa tafsiran dan interpretasi yang pelbagai, bergantung kepada kecenderungan pendengarnya. Okey, tu satu basic lah, benda basic. Kemudian isu kekeliruan ni juga, sahabat-sahabat sekalian, saya katakan tadi, dia bagi saya sebut tadi tentang disiplin ilmu. Saya kita tazkirah maghrib tadi. Mungkin penjelasannya benda tu dia kita nak kena tarik lagi panjang dalam masa kita 2-3 hari di sini sempat berbual dari masa ke semasa. Sebab mana-mana ilmu ada disiplin dia. Kalau yang belajar bidang matematik, tadi saya katakan tadi, kita sembang kat luar tadi, bila kita belajar matematik, disiplin ilmu matematik ni nombor satu, nak kena kenal number dulu. Kemudian nak kena kenal simbol-simbol. Kemudian hasil gabungan number dengan simbol ni, baru kita boleh dapat dia punya hasil dia pun. Satu, okay, tambah itu simbol. Dua, sama dengan simbol. Tiga, baru kita boleh dapat. Jadi kalau orang tak kenal number, tak kenal simbol, tak payah belajar matematik. Bukan tak boleh belajar lah, maksudnya dia tak
nak bercakap tentang matematik ni tak reti dan tak pandai. Dan sudah tentu ia perlu secara tingkatan dan berperingkat. Mustahil kita bagi anak-anak kita yang baru belajar, nak start belajar, kita bagi kepada dia persamaan linear, teorem apa ni, Pythagoras. Bagi dekat dia ilmu macam ni, orang kata apa, orang tahu kata tobat lahum, dia tak faham. Jadi nak kena mula dengan simbol dulu, nak kena mula dengan number dulu, secara berperingkat. Macam tu juga disiplin dalam ilmu agama ni, dia ada disiplin-disiplin dia. Bagi yang nak tuntut ilmu, bagi yang nak mengaji ilmu, sekarang ni kita tolak pengajian formal. Saya melalui pengajian formal. Setidak-tidaknya sistem pengajian formal itu membantu saya untuk membuat penganalisaan. Intipun semua, saudara-saudari sekalian, tidak melalui satu pengajian agama yang bersifat formal. Ha, maksudnya boleh tahu rujukan mana, kitab mana, ilmu ni macam Ustaz Hijaz bercakap tentang fiqh mazhab Hanafi. Nak rujuk kitab mana mazhab Hanafi? Nak rujuk perbahasan mana? Apa pandangan yang muktamad dalam mazhab Hanafi? Kita jangan ingat contoh mazhab Hanafi merujuk pada Imam Abu Hanifah sahaja. Tak. Seperti mana mazhab Syafi'i tak merujuk pada Imam Syafi'i sahaja. Mazhab Syafi'i yang muktamadnya merujuk pada Al-Imam Nawawi, Al-Ghazali, kemudian yang datang setelah daripadanya. Macam tu juga Hanafi dan sebagainya. Pandangan Imam Syafi'i tak semestinya mewakili mazhab Syafi'i. Nah, itu saya jawab boleh ulas. Contoh. Maka dia tahu sumber rujukan. Dia tahu kaedah merujuk. Dia tahu metodologi setiap mazhab ni. Okey. Jadi kami melalui proses tersebut. Adapun sahabat-sahabat sekalian, orang awam, mereka tak melalui proses-proses yang seperti ini. Mereka hanya mengkaji melalui isu-isu yang diperolehi. Sama ada melalui media sosial ataupun melalui pembacaan ataupun melalui perbualan. Contoh, isu Syiah. Orang tak belajar macam anda tertarik tadi. Siapa yang sebut pasal hadis yang tersebut? Hadis 72 kelompok, 73 kelompok berpecah. Orang tak mengaji pasal tu. Umum secara asasnya, kita kalau dalam pengajian dipanggil satu pengajian khas. Kalau di fakulti pengajian pengajian Islam, kita mengaji satu mata pelajaran khas, iaitu Al-Firaq Wal-Adyan. Perpecahan kelompok-kelompok yang menyandarkan diri mereka kepada Islam dan agama-agama, perbandingan agama selain daripada Islam. So kita mengaji benda ni. Bila kita mengaji benda ni, kita tahu sejarah asas firaq ini, apa rujukan asas dia. Dalam ayat Quran, tafsiran mana yang menceritakan tentang kumpulan-kumpulan bakal berpecah? Dalam hadis mana? Ayat Quran mana tentang menceritakan tentang kewujudan agama-agama lain? Bukan mengiktiraf sebagai menyatakan di sana ada agama-agama dan kepercayaan-kepercayaan lain. Dan apa adab kita dalam kita berkomunikasi dengan agama-agama selain daripada Islam? So benda ni kita mengaji secara berperingkat. Jadi bila sahabat-sahabat, tuan-tuan sekalian berhadapan dengan isu yang seperti ini, nak mengaji, nak belajar, saya kira nak melalui secara formal mungkin memakan masa yang lama. Sebab tu tadi saya lontarkan asasnya, kita perlu ada prinsip. Prinsip yang mana kebergantungan kita. Saya setuju tadi Puan Fauzia sebut tadi pasal capability ataupun authority orang yang bercakap. Authority orang yang bercakap ni, kita nak pindah ilmu ni sudah tentu sama ada kita tengok asas kali, kita tengok pada apa yang dia ucap. Kemudian kita tengok kepada siapa yang bercakap, seperti mana saya sebutkan tadi, iaitu Nabi SAW sendiri, walaupun mengiktiraf kebenaran itu ada pada sesuatu termasuk syaitan, tetapi Nabi tidak mengarahkan ini umat bagi Rasulullah SAW agar mengambil ilmu daripada syaitan. Walaupun syaitan dalam keadaan tertentu bercakap benar, dia tak bohong, dia cakap benda betul, tapi sifat dia pun bohong. Jadi macam tu juga kita, sahabat-sahabat sekalian, secara disiplinnya, asasnya Al-Quran dan As-Sunnah itu sebagai asas. Dan As-Sunnah tu pula kita nak kena tahu pula hadis yang sahih. Mungkin sahabat kita Umar tadi tanya dekat luar, dia kata macam mana kita macam ni, jenuh kita nak kaji. Jenuh tak jenuh, kita tak minta, saya tak kata Umar you kena analisa satu-satu. Itu Umar kena lalui satu pengajian yang formal, satu persatu secara berperingkat. Macam mana nak analisa hadis, ilmu apa yang kita nak kena belajar tentang penganalisaan hadis, mustalah hadisnya, al-jarh wa ta'dilnya, ilmu tarikhnya,
nak kenal pasti setiap perawi-perawi, orang-orang yang meriwayatkan hadis secara seorang per orang, kita nak kena tahu latar belakang dia, baru kita nak boleh buat hukum ke atas satu hadis. Bukan senang. So apa yang mudah untuk peringkat pertama bagi kita, isu-isu agama, hal-hal agama yang berlaku, nombor satu kita tanya nas mana. Dia bagi nas, okey ni nas Quran. Dia bagi nas, kalau Al-Quran okey. Hadis kita boleh argue lagi. Hadis ni riwayat mana? Sahih ke tidak? Dia kata ini sahih. Ustaz boleh tak bagi riwayat? Okay, kita tak tahu nak analisa. Kita tak ada ilmu penganalisaan. Tetapi kita boleh tanya, riwayat mana ni Ustaz? Kemudian kita boleh semak. Sekarang ni ada dalam internet. Kita ada contoh islamweb.net. Satu yang kita boleh guna. Siapa yang boleh bahasa Arab tadi, ustazah kita kat belakang tadi pun boleh sikit sebanyak, boleh check dorar.net. Dorar.net ni kita boleh type hadis, kita boleh check. Dia punya, itu dua yang paling top dan paling masyhur. Islamweb. Islamweb ni saya dah pergi jumpa dia orang punya center dia. Dia orang sekarang ni dalam carian hadis yang, carian hadis dan penganalisaan hadis yang terbesar di internet. Islamweb dan juga dorar.net. Islamweb ni saya pergi dekat tempat dia, pusat dia, center dia di Qatar. Jumpa dia pada ketika tu dia sedang mencari untuk diterjemahkan dalam bahasa-bahasa lain. Dalam bahasa Inggeris dah dia mula dah. Dalam bahasa Indonesia dah mula dah. Itu di antara benda yang boleh membantu kita. Kita pergi check, tengok. Dia tulis apa? Sahih ke tak sahih? Itu basic. Benda asas. Tak pun, rujuk kepada ustaz. Semak. Okay. Setelah itu, okay, yang ni kata dia ada hadis. Dia kata hadis dia sahih. Yang ni kata dia ada Quran. Okay, Quran. Tak ada masalah. Kita pergi pada peringkat yang kedua. Cara you faham kedudukan, cara you faham hadis tersebut, cara you faham ayat Al-Quran tersebut, betul ke? You ambil mana cara faham? You boleh kongsi dengan kita sumber. Itu basic. Saya bagi contoh Syiah. Macam mana kekeliruan kita tentang Syiah pada hari ini? Bila saya sebut tadi ni, dia menggunakan sumber-sumber daripada ahli sunnah. Saya bagi contoh antara yang dia gunakan. Dia gunakan hadis riwayat dari Imam Bukhari dan Muslim. Hadis apa? Hadis tentang pengkafiran hampir keseluruhan sahabat-sahabat Nabi. Dia gunakan hadis ni. Hadis apa? Hadis tentang Haud, Telaga Al-Kautsar. Kan dalam kita mempercayai, kita beriman bahawa sendiri Allah Subhanahu Wa Taala hadiahkan kepada Nabi Telaga Al-Kautsar. Inna a'tainaka Al-Kautsar. Telaga Al-Kautsar Allah hadiahkan kepada Nabi. Dan Telaga Al-Kautsar ini kata Nabi SAW di dalam hadis, siapa-siapa yang minum daripada Telaga Al-Kautsar ni lam yazma abada, takkan dahaga selama-lamanya. Jadi di akhirat kelak, kiamat kelak, selepas kiamat kelak, Nabi dan para sahabat kata Nabi, ana faratukum alal hawd, aku akan mendahului kalian semua menuju ke Telaga Al-Kautsar. Maknanya kita nak pakat teguh ramai-ramai. Tapi kata Nabi, ada satu kelompok manusia yang mana mereka cuba mendekati telaga tu, cuba berlumba dan menyaingi ku. Akan tetapi bila mereka hampir saja dengan telaga tersebut, Allah Subhanahu Wa Taala jauhkan mereka. Dekat saja Allah halau mereka. Dekat saja Allah halau mereka. Sehingga kan kata Nabi, aku berkata kepada Allah, ya Rab, ashabi-ashabi, itu sahabatku, itu sahabatku. Okay. Bila Nabi kata macam tu, apa kata Allah balas kepada Nabi? Wahai Muhammad, innaka la tadri ma ahdathu ba'dak. Wahai Muhammad, engkau tak tahu apa yang telah mereka lakukan selepas daripada kewafatanmu. So Syiah guna hadis ni, hadis dari Bukhari Muslim. Tetapi mengikut interpretasi mereka, cara mereka faham yang menyelisihi metodologi Ahli Sunnah wal Jamaah, mereka hukum sahabat Nabi telah kufur selepas kewafatan Nabi. Nabi sendiri memberikan pengiktirafan itu. So ini realitinya. So disiplinnya bagaimana? Setelah kita tanya sumbernya mana, Quran dan hadis, seterusnya cara kamu faham ni daripada kitab mana? Sekali semua dah ada, telah dibukukan pun. Kalau Bukhari, kaedah kita nak faham, kita boleh rujuk kepada ulasan kepada Sahih Bukhari yang popular, Fathul Bari. Bukan-bukan saya. Kitab tu, nama-nama kitab tu. Orang kata besar tu berdikaran kitab. Tak, bukan kitab tu. Itu nama-nama kitab yang ditulis oleh Ibn Hajar al-Asqalani. Fathul Bari, syarah Sahih Bukhari. Ini kamu ambil dalam Fathul Bari ke? Contoh Muslim, kamu ambil dalam syarah siapa? Siapa yang ulas Sahih Muslim? Imam Ahli Sunnah wal Jamaah, Imam Nawawi. Al-Minhaj bisyarah Sahih Muslim bin Hajjaj. Oh, Abu Daud, kamu ambil kitab siapa? Audul Ma'bud ke? Tirmizi, kamu ambil kitab siapa?
dan seterusnya, semuanya ada ulasan-ulasannya dan ada metodologi-metodologinya. Secara basicnya untuk kita nak analisa, kita pun nak analisa, payah, memang payah. Tapi setidak-tidaknya untuk memastikan maklumat yang sampai kepada entah itu tidak terima secara bulat-bulat dan telan mentah-mentah, semak dulu. Kalau tak dapat ulasan dan tak dapat kesimpulan, buat apa? Berhenti dulu. Cari siapa jumpa. Berhenti dulu sekejap. Sebab apa? Kita berbalik kepada prinsip Al-Quran, wala taqfu ma laysa laka bi ilm, inna sam'a wal basara wal fu'ad kullu ulaika kan 'anhu mas'ula. Jangan kamu berpendirian dengan sesuatu yang kamu tidak ada ilmu tentangnya. Pendengaran, penglihatan, semua akan dipertanggungjawabkan. Islam tak ajak kita gopoh dan cepat membuat konklusi. Jangan cepat ni, boleh satu-satu kira. Tak boleh buat konklusi, kita nak marah. Sedilik dulu. Kalau tak boleh buat konklusi, tak apa, tangguh. Ada banyak lagi hal yang lain yang kita boleh kaji dan kita boleh analisa. Alangkah baiknya kalau kita masing-masing fokus kepada amalan harian kita. Yang kita berbicara tentang isu budaya dalam masyarakat kita, isu tentang tata cara salat di sini ke, isu tentang beberapa isu fiqh, Ustaz Ali saya akan sentuh sikit sebanyak. Fokus kepada isu-isu amalan harian kita, yang apa yang kita buat. Pernahkah kita menganalisa? Kita dah bercakap di sini, agama kita dalam konteks negara kita terikat dengan culture, terikat dengan budaya. Kita sendiri, solat kita, kita ikut cara siapa? Adakah solat kita kerana kita bergantung kepada apa yang diajarkan kepada kita? Maka sebenarnya kita juga terikat dengan budaya kita. Zikir harian kita, cara wuduk kita, cara kita berdoa, dan seterusnya, seharian kehidupan kita. So, pernahkah kita menganalisa dan mengkaji hal-hal tersebut? Orang-orang tanya kat saya, macam mana apa ni, seperti mana orang yang lain, entah dalam bidang Islamic finance, apa ni, dalam bidang finance ataupun dalam bidang ekonomi, terminologi-terminologi yang takkan ingat, tarif-tarif ke apa ke, pandangan-pandangan entah dalam bidang Islamic finance, Ustaz Ijar dalam bidang Islamic finance ke, dia akan ingat terminologi-terminologi tu. Benda tu benda biasa melalui kajian, melalui analisa. Macam orang tanya dekat Ana juga, macam mana dia boleh ingat apa hadis-hadis? Ana mungkin ada cara yang tersendiri, cara Ana hafal hadis dulu masa dulu. Kalau ikut nak hafal hadis ni, dia tak susah seperti hafal Al-Quran. Sebab hafal hadis ni kita boleh hafal, dia punya, kita faham dia punya maksud. Kita tak perlu terikat dengan lafaz teks tu. Selama mana perkataan kita tak mengubah makna dalam teks tu, dia tak ada masalah hadis ni. Dia tak seperti Al-Quran. Sebab Al-Quran tu setiap huruf dia merupakan satu ibadat bila kita baca. So keterikatan dengan lafaz teks Al-Quran tu penting. Okay, dia kena hafal sebiji-sebiji. Okay. Jadi hafal hadis ni dia tak susah sangat. Tapi salah satu cara untuk saya hafal, contoh nak ambil wuduk. Lama sikit nak ambil wuduk pada orang. Jadi saya hafal hadis tentang wuduk. Contohnya, mula daripada siap basuh tangan, lepas tu siap sekali dengan kumur, masukkan dia ke dalam hidung, keluarkan balik, kaedah keluar macam mana, baca satu-satu tu. Tapi tak bolehlah nak buat masa solat fardu nak berjamaah tu. Masa kita solat sunat, kita ulang benda tersebut. Jadi apa yang saya dapat manfaat di situ? Feel kita, kita punya feel. Feeling kita, kita ambil uduk, kita basuh macam ada keyakinan. Sebab apa? Kebergantungan kita kepada sumber asas. Walaupun nanti bila kita belajar, kita akan pecahkan lagi. Oh, rupanya dalam bak masukkan air dalam hidung ni ada khilaf. Rupanya dalam bak basuh tangan sampai ke siku ni ada khilaf. Berapa kali tu? Rupanya dalam bak sapu kepala ni ada khilaf dia. Rupanya dalam bak basuh kaki ni ada khilaf dia. Sapu telinga ni pun ada khilaf dia. Nah, dari situ dia akan pecahkan balik. Tapi secara basicnya, saya memulakan dengan hadis dulu. Jadi itu saya kira asas berkenaan dengan isu-isu kekeliruan, punca-punca berlaku isu kekeliruan ni. Saya tak maklumkan ini untuk kita balik dan menghukum orang. Maksudnya, kita buka YouTube, tak boleh pakai ni, tak ada dalil, tak boleh pakai. Tak. Jangan kita libatkan diri kita dalam isu menilai, judge amalan orang. Apa yang kita nak kena mulakan dulu adalah tanggungjawab diri kita sendiri. Aku tak boleh terima pendapat ni bukan kerana dia salah ke, bukan kerana dia apa ke. Sebab aku tengok kontang daripada nas.
kontang daripada dalil. Tak tahu macam mana kaedah dan cara dia ulas dan fahami dalil. Kita boleh semak benda tu dan kita boleh cari secara berperingkat. Dan contoh ilmu ni sahabat-sahabat, tak lain dan tak bukan, kena secara berperingkat. Dia tak boleh kita nak dapat ini bukan ada jalan potong. Dia tak ada jalan orang panggil apa, jalan pintas. Sebab itu Al-Imam Syafi'i dalam syair dia, syair yang sangat masyhur lah, saya kira mana-mana kita pun biasanya mendengar ustaz-ustaz membaca syair ini. Lantana lal ilma illa bisittatin. Ilmu tu takkan diperoleh mainkan dengan 6 perkara. Yang last sekali kata Imam Syafi'i, watulu zamanin, masa yang panjang. Sebab tu ilmuan-ilmuan Islam dulu, mana ada mereka keluar melalui universiti. Mereka tak melalui satu sistem pengajian Islam yang formal. Tapi mereka dapat melalui penghasilan, yakni pergi cari satu-satu, jumpa dengan guru, lazimi guru dan sebagainya, mengambil tempoh yang lama. Tu Imam Ahmad tu kesana kemari bawa pena dia dengan dakwah dia. Orang tanya, sampai bila ni? Ma'al hibarah, dia kata ilal makbarah. Bersama-sama dengan dakwah ni sampai ke kubur aku belajar. Maknanya dia tidak ada orang kata apa, alasan untuk orang kata dalam nak melewatkan ataupun nak menangguhkan usaha-usaha untuk mencari dan menuntut ilmu. Dan nak menuntut ilmu ni jangan kekang, ikat dengan masa. Saya bercakap tentang isu agama. Kalau kita nak menuntut ilmu kita ni, entah ada masa Pak Tung, kenapa kami Pak Tung lah. Jangan buat dia ikat. Jadi macam ni, tanggil lah kita extend. Yang tu tak menjawab lain. Sekarang ni saya bercakap tentang isu agama ni. Agama, nama kita tak tahu, tangguh, cari secara peringkat. Dan ia tidak perlu ada kekangan masa. Cari secara peringkat, sekadar mana kemampuan dan pengetahuan kita. Okay, itu satu. Yang kedua, saya tertarik juga di sini isu tentang bila di luar negara lebih kita tahu tentang agama, dalam negara macam tu sikit. Dia macam ni ya. Di luar negara ni dia khususnya dia bercakap dalam konteks saudara-saudari semua di US, sudah tentu terbuka. Orang datang daripada pelbagai negara. Benda ni pun dah mula berlaku dalam konteks negara kita, khususnya pelajar-pelajar kita di universiti UIA terdedah dengan ramai daripada pelajar-pelajar daripada bangsa asing, daripada Saudi nya, daripada UK nya, daripada mana lagi, banyak negara, daripada China nya, daripada negara tan-tan-tan ni, termasuk Iran pun ada. Jadi so, kepelbagaian itu dilihat dan dirasai oleh pelajar-pelajar kita. Ada yang ada dia rasa kebertanggungjawaban, dia ada tanggungjawab, dia kaji. Ada rasa ya, pergi depo aku. Ada macam tu. So saya kira orang yang bercakap tadi ni, apa ni, sahabat-sahabat yang menyuarakan isu ni, kakak kita tadi ni, isu tentang bila di dua negara lebih tahu tentang agama, maknanya secara tanggungjawabnya beliau menganalisa perbezaan yang berlaku. Ada orang perasan, ada orang tak perasan. Namun apa yang saya nak pesankan di sini, culture ataupun budaya masyarakat kita ni dia lain sikit. Beza dengan ini saya kira tanggungjawab kita untuk educate. Mungkin perlu makan masa dalam tempoh yang panjang. Kita baru mungkin 20 tahun belakangan ini berbicara tentang modern insan intelektual. Yang mana pada hari ini baru kita bercakap pasal integriti, kita bercakap tentang modern insan. Sedangkan kalau kita tengok macam mana di Amerika sendiri, bahkan di negara-negara Eropah, kebertanggungjawaban dia ni tentang persekitaran, tak payah pijak. Kemudian etika dia memandu kereta, memandu kenderaan dia. Orang tu kata kalau yang potong tu sama ada mai daripada India, mai daripada Arab ataupun Melayu. yang tak tunggu lampu ni kan, lampu kuning kita press lagi. Ya, orang lampu merah dah tunggu dah, lampu kuning tu dah tunggu dah berhenti dah. Kemudian jalan-jalan laluan orang kata apa, ada yang kena stop, kena berhenti kan, walaupun tak ada lampu. Kita kira jalan ya, mesti tak ada lampu. Dan banyak lagi hal-hal